Pengaruh kumpulan ekstremis seperti fahaman yang dibawa kumpulan militan IS perlu dikekang di kalangan pelajar. Mereka perlu diberi pendedahan dan pemahaman sebenar mengenai misi sebenar kumpulan tersebut agar pelakuan ganas tidak menjadi ikutan atau disalahanggap sebagai tuntutan agama. Berikutan itu, pemantauan turut dilakukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi mengenal pasti pendekatan yang perlu dilakukan terutama di kalangan pelajar sekolah agama. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dato' Dr. Ashraf Wajidul Zuki, antaranya termasuk memantapkan sukatan mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah berkenaan dengan menekankan pemahaman dan penerangan kepada pelajar mengenai isu-isu terkini. Kita tidak pernah melihat bahawa pelajar-pelajar daripada sekolah agama terjebak dengan gejala ekstremisme seperti ini. Dan dari semasa ke semasa kita ada jawatan kuasa, contohnya di bawah JAKIM kita ada LEPAI yang melihat dan meneliti dan menilai kurikulum pendidikan kita, pendidikan Islam terutamanya. Di peringkat kementerian kita ada bahagian pendidikan Islam, bahagian kurikulum yang juga dari semasa ke semasa kita membangunkan dan juga memantapkan dari segi kurikulum supaya elemen-elemen ekstremisme ini dapat kita kekang. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menutup dan menyampaikan hadiah pada program Ihtifal Ilmi Sekolah-Sekolah Menengah Agama Malaysia MISMAM peringkat kebangsaan kali kedua di Shah Alam. MISMAM 2015 yang menampilkan acara bahas bahasa Melayu, syarahan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab menampilkan Selangor sebagai juara keseluruhan. Turut diadakan tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, nasyid dan khot. Dua acara baru turut diperkenalkan iaitu nasyid kategori perempuan dan kuis.